Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang smart ring yang tidak kalah dengan Galaxy Ring yang baru launching baru-baru ini. Mungkin bagi teman-teman yang menyukai produk Samsung, mungkin yang menjadi perhatian kita adalah Galaxy Ring. Di launchingnya diberitahu harganya cukup lumayan ya, 6 jutaan. Nah, bagi teman-teman yang pengen nyobain seperti Galaxy Ring tapi harganya lumayan mahal ya, bahkan lebih mahal dari harga cincin kawin ya, mungkin teman-teman bisa nyobain yaitu produk dari ini ya, bacanya mungkin Xiaomi ya. Xiaomi yaitu smart ring yang harganya jauh banget lebih terjangkau tapi tidak kalah saing dengan produk dari Galaxy Ring ini. Kalau dilihat kemasannya itu sangat sederhana sekali ya, mungkin nggak semewah dari Galaxy Ring. Tapi kalau dilihat isinya itu hanyalah yaitu seperti ini. Nah, cincinnya sudah saya keluarkan ya. Cincinnya ini kalau dilihat itu cukup sederhana ya. Dan kalau dilihat itu berbahan yang cukup tebal ya. Tapi sekalipun dia itu ringan, dia itu nggak kelihatan murahan ya. Kalau dilihat itu di bagian dalamnya itu, di sini itu ada beberapa fitur, yaitu ada fitur oksigen, ada fitur tekanan darah, dan juga ada pembakaran kalori. Nah, kalau mau dibandingkan ya, saya itu pengoleksi cincin ya. Kalau cincin ini beratnya kira-kira seberat apa sih? Nah, di sini saya punya berat cincin dari berbahan keramik ya. Kalau dites itu malah lebih berat ini sedikit ya. Mungkin kalau mau lebih bandingin lagi, mungkin teman-teman pernah punya cincin tungsten. Nah, saya itu juga salah satu orang yang suka cincin tungsten ya. Ini lebih berat lagi ya. Jadi kalau dilihat ini lebih sangat ringan. Bahkan kalau mungkin teman-teman yang punya cincin NFC ya seperti ini bahkan lebih berat cincin NFC ya. Tapi ini sekalipun ringan, ini bahannya cukup keras ya, dan bunyinya itu seperti ini. Dan di dalam dus ini, yaitu selain dari cincin, dia juga ada kitab-kitab ya. Lalu juga di sini ada pemberitahuan untuk ngecharge ya, dan juga dapat kabel chargingnya ya. Kabelnya ini cukup gampang ya. Kalau teman-teman lihat itu dia cuma ditaruh gini, nah dia ada sistem magnetnya ya. Nah, dan di charge sekitar 1 jam ya, kalau lihat indikatornya sampai warna hijau ya kalau dilihat dari ini. Nah, kenapa saya bilang ini nggak kalah daripada produk dari Samsung? Kalau kita lihat kan produk Samsung itu memang melihat bagaimana kondisi pengecekan secara real time ya. Nah, ini juga bisa dilakukan ya. Tadi saya sudah sebutkan beberapa fiturnya, yaitu oksigen, tekanan darah, dan juga penghitungan kalori, bahkan bisa menghitung langkah kaki. Nah, memang saya belum menggunakan beberapa hari karena ini baru saya coba ya beberapa waktu ini, dan saya lihat itu cukup akurat ya, dan saya sempat merekam di rekaman layar mungkin seperti ini, bagaimana menginput dari data kita, bahkan juga bisa lihat secara pengecekan langsung ya. Dan juga aplikasinya di dalam handphone ini yang buat saya gunakan untuk merekam, jadi nggak bisa menunjukkan ya. Jadi kalau misalnya kita mengecek oksigen misalnya, di situ nanti di sini ada warna hijau ya, lampu hijau itu menyala. Kalau misalnya cek tekanan darah itu akan warna merah ya. Dan juga ketika kita ngecek tekanan di situ kita lihat tuh juga nanti ada warna hijau. Jadi kalau kita lihat di sini itu di sebelah dari tempat chargingnya, di situ itu ada yang menjadi lampu indikatornya ya. Bahkan untuk ngecas pun di sini akan kelihatan warna hijau atau merahnya. Jadi kalau dilihat itu sangat juga nggak kalah saingnya dari punya Galaxy Ring. Dan dia fiturnya nggak cuma itu aja, bahkan dia itu bisa digunakan untuk olahraga ya, bisa untuk sport mode, untuk juga tidur ya, mengecek tidur ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana resisten ya. Kalau dilihat itu IP68
dan plus 5 ATM. Nah, 5 ATM ini maksudnya apa? 5 ATM ini ketahanan di dalam digunakan untuk berenang ya. Sedalam 50 meter selama 10 menit. Jadi cincin ini itu dia tahan air ya, tapi memang sedalam 50 meter selama 10 menit. Nah, mungkin kalau cuma untuk berenang-berenang sebentar kayaknya enggak masalah ya. Apalagi berenang yang cuma di kolam renang yang enggak sampai 2 meter. Jadi kalau dilihat itu cincin ini cukup mumpuni kalau misalnya mungkin teman-teman pengen nyobain seperti Galaxy Ring tapi di dalam budget yang terbatas, boleh nih dipakai. Harganya berapa? Harganya sekitar 200 ribuan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pengen tahu, nah saya sertakan link, bukan saya yang jual, tapi kebetulan saya karena pengen nyobain juga daripada Galaxy Ring udah belum masuk Indonesia, harganya mahal lagi. Mungkin bisa nyobain fitur seperti dari merek Xiaomi Smart Ring ini. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang pengen nyobain Galaxy Ring. Bye!